Boleh kan? Rivaldi alias. Berarti itu pas kapan itu di ini? Awal BHP ya? Awal BHP. Ini kan? Rivaldi Aditya Wardana. Di ini kan? Juan PK kemungkinan 2 sampai 3 hari ini. Dimulai dari hari Senin ini ya, kemungkinan. Kalau nggak Rabu, ya Kamis. Itu apa yang nanti akan diajukan nggak? Untuk khusus Rivaldi ya, kalau mempertanyakan yang 5 itu sudah masuknya ke Bandung, sekalipun kamu juga tim Bandung, tapi kami tetap berusaha menyatakan bahwa kami hanya khusus Rivaldi, karena dari awal kami di menangani kasus Rivaldi. Kalau untuk Rivaldi sendiri itu kita akan membahas error in personanya, karena posisinya sekalipun di PN waktu itu pernah dibahas, tapi tidak pernah di apa namanya, tidak pernah di tanggapi oleh jaksa maupun majelis. Makanya kita akan memperkuat lagi di PK ini bahwa Rivaldi disangkutkan dalam kasus ini itu menamakan menjadi Andika. Ya kan, sedangkan Rivaldi sendiri tidak pernah mengenal ketujuh terpidana lainnya. Bagaimana kalau itu bisa tersangkut 340-nya, sedangkan bagi apa namanya untuk menyusun rencana aja mereka tidak ada yang saling mengenal, kan istilahnya seperti itu, tidak mengetahui nomor handphonenya, sedangkan dicantum itu kan 340. Nah, untuk bukti-bukti novum baru itu apa aja yang akan dibawa, Kak? Novum baru yang akan kita bawa yaitu saudara-saudara Rivaldi yang menyatakan bahwa Rivaldi tidaklah berubah nama menjadi Adhika, dan juga beberapa surat lainnya pendukung bahwa Rivaldi yang memang sampai detik ini namanya Rivaldi, seperti akte kelahiran, ijazah SD dan SMP-nya, karena kebetulan Rivaldi sampai SMP ya. Terus kartu keluarga, ya seperti itulah. Berarti ada berapa rencana yang akan di ini diajukan? Kalau novum paling 5 atau 6 ya. Kalau misalkan saksi fakta, kita saat ini sih sudah menemukan untuk Rivaldi ya, belum nanti digabung dengan yang melihat kejadian ya. Itu untuk Rivaldinya, saksi faktanya itu sekitar ada 7-an.